Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saudariku Alhamdulillah Kita awali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kesempatan terbaik Hingga kita mampu tersambung untuk belajar kembali Di malam hari ini Semoga malam ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara malam terbaik Yang Allah berkahi untuk kita semua pun demikian yang tersambung di daerah manapun, wilayah manapun boleh jadi Anda mendapati pagi, siang, atau sore semoga Allah jadikan saat ini sebagai waktu terbaik yang pernah kita jalani semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman diberikan kemampuan, kekuatan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga para pelaku maksiat diberikan kelembutan dalam hatinya agar mampu membimbing raganya bertobat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kita terhubung kembali lewat kajian online pada malam hari ini. Malam ini kita akan coba lanjutkan kembali bahasan kita dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang akan melengkapi pembahasan di surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-27 di bagian terakhir tentang golongan orang-orang merugi yang tiga bagian telah diuraikan di pembahasan yang lalu menerangkan tentang kriteria-kriteria penyakit fusuk yang menjadikan seorang yang terkontaminasi oleh penyakit itu bernama fasik dan jamaahnya disebut dengan fasikun dan dengan kerendahan disebut dengan fasikin Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang bergeser selalu keluar dari jalur ketaatan tidak mau membaca petunjuk diberikan perumpamaan bukan hanya sekedar menolak tapi juga mengolok-olok diberikan petunjuk untuk berbuat baik berbuat yang soleh bergeser kepada yang buruk dan salah cenderung menantang pada sesuatu sehingga pemikiran yang dimaksudkan cara ia bertindak menyesatkan yang bersangkutan dan menjauhkan ia dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak paham ketika Allah memberikan perumpamaan tidak mengerti kepada ketika ditunjuki maka dan tidaklah orang-orang yang tak mampu menangkap perumpamaan yang Allah berikan petunjuk yang Allah sampaikan hingga membuat dia tersesat dengan pemikiran dan nafsunya sendiri kecuali orang-orang yang dihinggapi penyakit fusuk dan menjadikan ia rendah di hadapan Allah menjadi fasiqin nah teman-teman sekalian orang-orang fasik ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu yaitu orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Allah dari sistem hukum yang telah Allah tetapkan yang sekaligus juga menjalani berbagai perilaku yang menyimpang. Ada tiga golongan utama yang telah kita bahas diterangkan di ayat ke-27-nya. Yang pertama, al yang yaitu orang-orang yang sengaja melanggar komitmen yang telah dibuat dan telah diikrarkan bahkan dikomitmenkan Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan komitmen yang kuat, perjanjian yang kokoh, dia melanggar itu, dia berpaling dari itu. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja, bukan hanya melanggar dan berpaling, tapi juga menantang. Nah, di antara golongan itu telah kita bahas, yang pertama terkait dengan faktor akidah ketika memiliki perjanjian yang kuat dengan Allah bahkan sebelum terlahir ketika mengatakan di rabbikum qalu qa bala syahidna apakah engkau siap menjadikan berkomitmen aku sebagai Rabb yang engkau pertuhankan aku akan merawatmu memberikan petunjuk memberikan segala jalan kemudahan mengawasimu menyembuhkan kalau sakit memaafkan kalau salah mengampuni kalau engkau berdosa dan menerima tobat kalau engkau kembali maka hamba mengatakan bala syahidna tentu ya Allah kami bersyahadat itu terekam di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 seperti pernah kita uraikan. Namun ternyata setelah terlahir menjalani aktivitas diberi kesempatan sampai balik untuk mengingat kembali, mendengar petunjuk, melihat petunjuk, bergaul mendapatkan kemuliaan. Tapi ternyata dari perkembangan kehidupan yang ia jalani, dia bergeser menjauh bahkan berpaling bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menutup dirinya. Sengaja menutup diri untuk berpaling, untuk menjauh. Orang-orang yang menutup diri sehingga tidak terlihat, tidak tembus jalur yang biasanya terhubung, disebut dengan kavara. Bentuk kata kerjanya, orangnya disebut dengan kafir. Orang kafir, orang yang menutup dirinya dari sesuatu sehingga menjadikan apa yang seharusnya terhubung kepadanya terlihat tampak, maka tidak tersambung, tertutup, terhalang karena adanya sesuatu yang ia buat hijab di dalamnya. Maka ada faktor yang terkait dengan akidah: melanggar komitmen untuk menuhankan Allah, melanggar komitmen untuk menjadikan Allah sebagai pusat sesembahan yang layak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Maka bagian yang pertama adalah komitmen akidah. Lantas ada pembuktian dari akidah yaitu komitmen ibadah. Orang yang telah menyatakan dirinya berislam dengan komitmen keislamannya dari segi akidah, maka ia harus buktikan dengan penyembahan kepada Allah lewat skema ibadah yang bahkan Allah sendiri telah mengaturnya. Allah turunkan Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 untuk menegaskan Innani anallahu la ilaha illa ana komitmen akidah fa'budni komitmen ibadah maka orang yang telah menyatakan dirinya muslim dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah uji komitmen itu coba buktikan itu lewat ibadah buktikan ungkapkan itu lewat ibadah maka diberikan oleh Allah petunjuk untuk ibadah dengan detil Misalnya ibadah fisikal yang mengatur ketundukan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut dengan salat wa aqimis lidzikri tunaikan salat ya untuk pengingat engkau kepada aku bahwa engkau telah berkomitmen menghubungkan engkau kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala karena itu iman dilanjutkan dengan salat penyebutan kata iman dilanjutkan dengan salat pertama kali disandingkan dalam Al-Qur'an di surah yang kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas salat itu orang-orang takwa yang telah membuktikan dan telah berkomitmen dirinya akan terus menjaga imannya lalu dia buktikan komitmen imannya lewat apa? salat. Tapi anti, kita temukan ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya muslim tapi tidak menunaikan salat. Kemudian juga komitmen dengan hartanya. Kalau dia menyatakan beriman, maka dia buktikan lewat pengabdian ibadah lewat hartanya. Ada zakat, ada infak. Ada orang-orang yang mengatakan beriman tapi dia tidak mau berzakat. Pun demikian tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau umrah dan sebagainya. Maka ini golongan yang alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di yang kedua ada yang juga termasuk pada golongan wa yaqtau amarallahu bihi dan sengaja memutus hubungan jadi kalau yang pertama melanggar komitmen yang kedua memutus nih hubungan atau segala hal yang Allah perintahkan untuk disambungkan dan turunannya dua ya sesuatu yang terhubung kepada Allah habdu Allah berikan skema-skema dalam kehidupan yang menyambungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam konteks ibadah secara spiritual, konteks juga dalam kehidupan sosial, gitu kan? dan aspek-aspek yang telah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka sengaja dia putuskan itu, supaya tidak ada koneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk seperti ibadah, penekanan dari yang pertama, Ataupun juga yang kedua dalam konteks ibadah yang terkait dengan minal makhlukat hubungan dengan makhluk baik dengan manusia nas, atau minan hubungan dengan tumbuhan atau minal hayawan dan hubungan dengan hewan-hewan yang telah Allah ujikan kepada kita. Jadi bukan hanya ada yang memutus hubungan dengan manusia yang tadinya bersaudara dia putus seakan-akan seolah-olah enggak punya hubungan, kan? Dan sekarang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Bahkan ada yang nggak kenal ibunya, ada yang nggak kenal ayahnya, seganya menelantarkan ibu ayahnya, misalnya ke tempat-tempat tertentu, padahal dia mampu merawatnya, gitu kan? Pun demikian ada ibu yang menelantarkan anaknya, bahkan ada yang tega, Nadillahi wa inna ilaihi raju, mengeksekusi anak yang bahkan belum sempat dilahirkan dia, gitu kan? Dan hal-hal demikian. Ya, wa yaqtamu nama amarallahu bihi ayyusala. Jadi hubungan-hubungan, arham, hubungan-hubungan, tali rahim kekeluargaan diputus. Atau juga hubungan-hubungan dalam konteks sesama muslim, kemanusiaan dalam konteks keimanan. Alih-alih menyambung silaturahim, memutus silaturahim, bahkan memecah belah dalam kehidupan seperti yang pernah kita bahas, ya. Ada ketat, ada namam, sengaja memprovokasi yang tadinya harus disambungkan dia jadikan sebagai ajang pertengkaran, datang ke sana ke sini hanya untuk memprovokasi supaya tidak akur, supaya terpecah, supaya bertengkar, supaya berselisih. Nah, ini besar sekali hukumannya dan besar sekali nilai keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang itu digolongkan oleh Al-Qur'an pada golongan fasik ya dan dia diberi petunjuk juga untuk bertobat selama hidupnya ya. Tapi kalau dia memilih pada jalur itu maka ancamannya juga tidak biasa. Ada lagi nanti hablum minal hayawan termasuk juga dengan Bagaimana kita bisa mengatur, menyayangi, merawat, atau menempatkan hewan yang Allah ciptakan, ya kan? untuk berkhidmat pada kehidupan kita dalam memakmurkan bumi ini sebagai ibadah kepada Allah sesuai dengan porsinya. Ya kan, ada hewan yang ditetapkan untuk dinikmati ya, atau dikonsumsi, ada hewan yang untuk dinikmati dalam konteks pandangan sebagai perhiasan ada hewan tunggangan, ada hewan yang berkhidmat dalam pekerjaan, banyak hal yang itu bahkan banyak nanti diungkap dalam Al-Quran seperti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-14. Kemudian juga ada kaitan dengan pertumbuhan. Ya tidak sedikit orang-orang yang sengaja memutus nilai-nilai kemuliaan, manfaat kebaikan yang telah Allah tetapkan lewat pertumbuhan. Ya ada orang-orang yang sengaja misalnya mohon maaf sekali yang merusak hutan misalnya atau perkebunan atau lingkungan tertentu sehingga menyebabkan banjir banjirnya tidak tanggung-tanggung ada banjir bandang misalnya kan meluap dan sebagainya diberikan banyak oleh Al-Quran petunjuk-petunjuk supaya kita mengevaluasi diri bahkan dimotivasi oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang misalnya menanam pohon itu tinggi nilainya si Allah subhanahu wa ta'ala tiga pohon itu tumbuh, berkembang, memberi manfaat, itu kan? Yang mulai dari menebarkan oksigen di pagi hari, menebarkan kebaikan, setiap buahnya itu bisa sodakoh kepada orang yang menanamnya, itu kan? Bukan untuk dirinya saja, burung-burung yang makannya aja ketika kita nanam sesuatu dan bermanfaat bagi hewan lain, ada burung yang makan dan seterusnya, itu jadi pahala untuk kita. Itu sesuatu yang tinggi. Ini memberikan kesan bahwa agama itu menjaga lingkungan, mengapresiasi pada orang-orang berbuat baik. Jadi kalau orang berislam dengan baik pada lingkungan pasti baik. Dia akan senang menata lingkungan ya dengan tertib, dengan teratur, dengan indah, cinta keindahan, menempatkan pergaulan ia ya, misalnya dengan hewan sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar. Apalagi lingkungan saja diperhatikan, hewan saja dijaga hak-haknya, apalagi dengan manusia. Ya, maka Islam datang pertama kali mendeklarasikan hak secara sempurna bagi seluruh makhluk. Bukan hanya hak dasar-dasar manusia, hak asasi manusia yang baru sekian abad, baru dikembangkan, ditemukan, disepakati oleh sebagian dari manusia. Ya, Islam datang membawa risalah yang sangat tinggi, yang sangat suci, bahkan Allah langsung membimbing. Ini hak manusia yang harus dihargai. Ya, hak beragamanya, lakum dinukum waliyadin, hak hidupnya. Ya, tidak boleh membunuh sembarangan Sengaja menghancurkan bahkan membunuh satu orang ya fa anda banyak jami anda kota jami' seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan berencana korbannya bahkan satu orang beriman ancamannya enggak main-main ancamannya itu pidananya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya enggak keluar Allah murka kepadanya dilaknat oleh Allah dan dijanjikan siksa yang berlipat wa may khalidan fiha wa jadi segala bentuk ini ditampilkan dalam Al-Qur'an untuk menjaga kita dalam kebaikan orang-orang yang sengaja melanggar itu maka dia terkontaminasi dengan penyakit fusuk kemudian yang ketiga yang kemarin telah kita juga tutup wa yufsiduna orang-orang yang sengaja merusak ya dan ini telah kita terangkan dengan tiga bagian maka orang-orang yang perusak ini golongan pertama perusak dalam bentuk hakiki dia merusak dalam bentuk yang fisikal yang pergi tadi dicontohkan menguatkan pada bagian kedua ya maaf sekali dia merusak di lingkungan merusak di tempat kerja merusak sistem ya bukan hanya ekosistem ya tapi juga sistem yang telah berjalannya dirusak ini pekerjaan yang harusnya bagus, jujur, terbuka, laporannya jelas, dirusak. Dengan datangnya orang semacam ini dirusak. Mulai diperkenalkan korupsi, sogok-menyogok, macam-macam ini perusak. Dimanapun dia berpetualang, dia merusak ya dia merusak sistem dia merusak ekosistem sudah di dalamnya dirusak ketika masuk ke aspek materinya merusak juga dia nggak peduli bagaimana hewan-hewan berkehidupan yang penting dia dapat bagian kayunya dia dapat bagian yang dibutuhkannya dia dapat batu baranya mineralnya macam-macamnya ya dia tidak melihat amdalnya dia tidak melihat dampaknya kepada lingkungannya ini dimanapun berada ada tipikal yang demikian jadi kalau Quran sebutkan berarti kita diminta untuk menata supaya tidak terjadi yang demikian, ya kan? Jika ada yang ditemukan, diingatkan, dirapikan, dibuka sistem yang ketat, yang mengikat itu senantiasa menjaga stabilitas dalam kehidupan. Itu asalnya. Jadi tujuan agama datang itu menampilkan maslahat, mengatur supaya benar. Nggak ada orang bebas mutlak. Nggak ada orang yang bebas mutlak, tidak. Ya, orang yang bebas pun sebetulnya dia sedang mengatur diri dengan nafsunya itu saja. Ya, enggak ada bebas mutlak. Ya, Keseimbangan kemuliaan kebaikan itu justru ketika ada aturan yang disepakati, dan tidak ada yang paling netral, paling objektif, paling maslahat kecuali aturan Tuhan. Kan, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menurunkan aturan itu sesuai dengan kemaslahatan, kualifikasi, dan kebutuhan makhluk. Ya, dengan Anda, kalau lihat, misalnya satu aplikasi, orang bikin macam-macam dan seterusnya gitu kan. Nah, ketika orang bikin itu kan, dia sudah menata, tuh, sudah mengukur segalanya segala sesuatu dia ukur, dia timbang. Yang buat tuh kan mengerti sekali. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan sebagainya. Ya, itu nggak bisa kemudian digeser begitu saja. Ketika digeser sesuai dengan kemauan orang lain, ya, maka akan bergeser di dalamnya, nggak akan berjalan dengan baik. Ya, Anda punya handphone, yang bikin handphone kan sudah menata. Anda utak atik sendiri rusak, hancur. Ya, kan? Anda punya laptop, yang punya laptop yang bikinnya itu sudah menata. Begitu Anda utak atik sendiri, kabelnya dibuka, dicabut, sambungkan lagi ke yang lainnya, rusak. Ya kan? Jadi yang membuat sesuatu yang paling tahu dengan sistem, dengan ekosistem, dengan kebutuhan apa yang akan dijalani. Jadi kalaupun manusia membuat sistem, membuat aturan dan sebagainya akan bermasalah di satu tempat yang lainnya belum tentu akan baik satu tempat yang lainnya belum tentu. Bahkan di tempat itu pun belum tentu semua sepakat. Tapi ketika nilai-nilai yang Allah turunkan kepada kita dengan ayat, dengan Nabi menjelaskan lewat hadisnya, kita terapkan dalam kehidupan kita ada nilai-nilai umum secara universal yang semua manusia membutuhkan itu semacam pencarian pekerjaan memenuhi kebutuhan hidup ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan tayyiba Hai semua manusia silahkan menebar di berbagai tempat tapi kalau anda ingin bekerja bekerja dengan hukum yang benar cara yang benar jangan menyimpang jangan korupsi dan jangan menyogok jangan melanggar aturan dapatkan dengan cara yang halal yang benar itu hukum universal jadi kalau semua orang manusia walaupun tidak beriman dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, dia tidak menyogok, Dia, kan? dia disiplin, dia jujur, pasti sistem kehidupan akan berjalan dengan baik. Kemudian thayyiban yang dari situ dapatkan untuk mengonsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Kalau semua orang pola hidupnya sehat, tidak mengonsumsi sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya, tidak berlebihan, ini adalah universal. Ya, termasuk dalam keagamaan lakum dinukum waliyadin, silakan saling menghormati. Ikan? Dalam konteks penghormatan itu, orang Islam fokus kepada keislamannya. Jangan campuri dengan orang-orang lain. Jika ditanya, ini jelaskan. Jika butuh, didakwah, diterangkan. Silahkan diskusikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, indah sekali, terbuka sekali. Nah, nanti di balik itu juga ada hukum-hukum spesifik yang mengikat pada insan beriman. Ketika dia beriman, ada komitmen kan membuktikan keimanannya. Apa beda beriman dengan belum beriman? Harus ada pembuktian. Ikan? nah pembuktiannya, apa? Kalau nggak ada konsep ibadah, konsep ini loh. Ibadahnya ini pembuktiannya. Kalau nggak ada konsep ibadah, nggak bisa dinilai keimanannya seperti apa. Bagaimana membedakan yang beriman dengan yang belum beriman? Bagaimana membedakan pekerja di kantor A dengan pekerja di kantor B? Kan ada perbedaan dia dari seragamnya, jam masuknya, aturannya. Nah, ini Anda mengatakan beriman, Anda Muslim. Perbedaannya dengan yang belum beriman, dengan yang belum Muslim itu apa? Maka salah satunya, kita punya konsep ibadah untuk membuktikan bahwa, oh, ini loh, yang beriman ini sholat yang beriman ini puasa begini cara sholatnya begini cara puasa untuk menunjukkan dia telah beriman baiknya nah ini teman-teman gambaran yang pertama ada tipikal orang merusak secara hakiki gitu kan yang kedua secara maknawi yaitu kebiasaan orang munafik terkena penyakit nifak dia merusak dengan apa ya mungkin tidak terlihat secara fisika tapi dia merusak dengan kata-kata dia memengaruhi orang untuk menjauh dari Allah ya untuk berbuat maksiat untuk merusak sistem tata kehidupan dalam dunia kemanusiaan munafik. Kemanapun dia berjalan, beraktivitas, kadang-kadang memprovokasi. Ada yang seperti itu. Nanti ada dalam konteks keimanan, mengaku muslim tapi merusak nilai keislamannya sendiri. Ada dalam konteks kemanusiaan. Bicaranya seperti benar, padahal di belakang dia merusak juga, apapun profesinya. Ya kan? Nah, ada yang seperti itu, yang akan kita dapati dalam kehidupan. Nah, Islam datang untuk meluruskan, supaya keseimbangan itu terjadi. Nanti yang paling bahaya itu, pegabungan antara satu dan dua ya majazi dan hakiki real dan kiasan jadi dia dari kata-kata yang sedang merusak memprovokasi ya mengeluarkan dari nilai kebenaran dan itu diarahkan untuk merusak ekosistem nah, ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian wa oh, kita bahas secara tuntas di pertemuan yang lalu tiga golongan ini nah ini golongan-golongan yang disebut oleh Al-Quran potensi menyimpang menyimpang dari garis kebenaran menyimpang dari petunjuk Allah dan ingat baik-baik itu berpotensi menyesatkan hati-hati berpotensi menyesatkan. Jadi kalau kita bagi ini ayatnya kan luar biasa nih ya, singkat padat tapi dalam gitu. Ya. Jadi kalau kita turunkan pembahasannya dari ayat 26, itu kan ke ayat 27, ini kan ada tipikal atau karakter ya, yang berpotensi tersesat secara pribadi. Dalam konteks ini, salah gitu ya. Jadi kadang-kadang Quran menampilkan bahasa kiasan yang sangat indah. Karena di Quran itu, ya nilai sastranya tinggi sekali. Balalahnya tinggi. Karena ketika diturunkan pun, orang-orang di masyarakat itu sudah punya uh, satu tingkat kekuatan dalam sastranya. Jadi kekuatan orang Arab pada masa itu di sastranya tinggi sekali. Dalam menyampaikan sesuatu kadang tidak langsung. Tapi membuat orang berpikir sehingga lebih matang pikirannya dan indah saat diungkapkan. Ya intinya tersesat itu salah kan kalau orang tersesat di jalan kan salah jalan gitu kan, ya kan? Nah ini artinya ada orang yang karakteristiknya berpotensi ya salah untuk pribadinya tersesat dia bagi pribadi dan menyesatkan ya menyesatkan ya dan juga menjerumuskan jadi sudah salah bisa menjerumuskan menjerumuskan. Ya, bagi orang lain, sesat dan menyesatkan. Ini ya, dzalun mumdzil, ini, kan? ini tersesat untuk pribadinya sudah salah dan juga berpotensi ini menjadi penyakit yang menular yang menyesatkan orang lain. Ya, kan tidak menjadi lucu kalau ada orang tersesat di hutan bikin status. Kalau ke sini nanti jalannya ke sini ya. Ya dan yang paling ironi lagi kalau ada orang ngikutin sudah tahu salah diikutin gitu kan nah, itu yang jahlun murakkab ya kesalahan yang fatal yang bertingkat gitu nah ada orang-orang yang dia berpotensi tersesat bagi dirinya sendiri dan juga berpotensi menyesatkan baik untuk dirinya salah pada orang lain pun bisa menular hal-hal yang bersifat buruk nah, ini golongannya teman-teman sekalian yang tak mampu menangkap perumpamaan yang tak mampu menangkap petunjuk dari Allah tak mampu menangkap hidayah dengan ya kan? sengaja menghindar maka ini golongan fasik itu yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu ya kan? di ayat 27 ini diturunkan pada tiga bagian satu pelanggar komitmen yang tadi telah saya terangkan jadi tidak perlu di urai kembali baik dalam aspek akidah ya, ini ini bagannya seperti ini jadi kalau teman-teman nanti ingin turunkan menjadi catatan resum dan sebagainya baik dipelajari sendiri ataupun diterangkan pada orang lain atau bikin kurikulum yang nanti diterangkan kembali pada anak didik misalnya kan baik di rumah di sekolah di pesantren dan sebagainya bisa nanti dirumuskan dari sini ada komitmen akidah ada nanti terkait dengan ibadah Ya sudah saya uraikan. Yang kedua ada pemutus hubungan, pemutus hubungan. Baik yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Khalik, dikenal dengan hablumin Allah, yang seharusnya terhubung dia putus sehingga kehidupannya tak terbimbing oleh petunjuk Allah. Alih-alih kakinya melangkah pada yang baik karena dia terputus hubungan dengan Allah, nggak ada koneksi itu kepada Allah. Bimbingannya terputus sehingga mudah melangkah kepada yang buruk, mudah lisannya berkata yang buruk. Ya, ada orang kan yang kalau mau bicara berpikir dulu tuh. Ini karena konektivitasnya terputus, ya seakan-akan nggak ada remnya, keluar semua keburukan. Ya. Kemudian ada yang terkait dengan makhluk. Ya. Hablum minal makhlukat, yang makhluknya dibagi tiga, ada yang dengan manusia, hablum minan nas. Ya. Ada yang dengan hewan misalnya atau tumbuhan atau secara umum kita sebut dengan lingkungan, ya? ya. Ini sudah kita bahas juga. Silahkan nanti dicek di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga yang terakhir, wayuf siluna fill perusak, perusak di bumi atau di tempat yang ia pijak di tempat berpijak. Ya, ada tipikal orang-orang ini berpijak di merusak, bukan cuma di bumi. karena dia punya cita-cita kemas juga merusak di Mars. Ternyata dia punya cita-cita ke bulan juga boleh jadi berpotensi merusak. Karena tipikalnya dikuasai oleh nafsunya gitu ya. Nah ini perusak di bumi ini telah kita uraikan. Ada tiga bagian. Yang real. Secara fisikal atau materi. Secara fisik. Kemudian yang kedua secara kiasan wajah sudah kita bahas ya. Yang ini seperti perusak lingkungan misalnya, dengan merusak ekosistem, dengan nah, baik di daratan, di lautan dan seterusnya telah kita bahas. Kemudian yang kiasan ya seperti provokator misalnya, ya, baik dalam bentuknya langsung kata-kata ataupun tulisan bikin hoax dan sebagainya atau gabungan keduanya. Yang ini dengan yang kedua ini A, ini B, jadi yang ketiga itu A, plus B ini yang paling bahaya. Sudah provokator, sudah juga terkena penyakit nifak, dia munafik, bicaranya sudah menyimpang, seakan-akan benar, padahal di, di belakang perbuatannya buruk sekali. Membuat hukum untuk kepentingannya, misalnya, atau memprovokasi supaya bisnis yang berjalan dengan curang, lalu dipraktekkan merusak ekosistem antara satu dengan dua. Ini telah kita bahas nih ya, bagian ini. Nah, sekarang ditutup di ayat ini bagian terakhirnya di ayat ke-27 teman-teman sekalian ini korelasinya perhatikan sekali ini orang-orang yang membuat bagian ini tiga ini kalau kita simpulkan pertama bukan hanya mereka menyimpang ya deh fasik itu menyimpang menyimpang dari kebenaran menyimpang dari kesalehan perilaku menyimpang menyimpang dari ketaatan ketaatan kan ya yeah. Ini. Ini bukan hanya disifati oleh Al-Qur'an dengan penyimpangan. Jadi orang-orang yang pelanggar komitmen itu menyimpang. Hati-hati ya. Orang-orang yang pemutus hubungan itu menyimpang. Orang-orang yang perusak itu menyimpang. Maka selain disifati dengan ini penyimpang, juga disifati dengan bagian kedua ini. Orang-orang yang sedang salah perilaku dan berpotensi menjerumuskan. Jadi kalau kita ambil ini, kesimpulannya teman-teman di tiga bagian ini, bila dihubungkan ke atas, ini satu, semua perilaku ini, perilaku yang menyimpang, menyimpang, salah, dan menjerumuskan. Menjerumuskan, oh, ini satu nih ya, belum selesai. Nih. Ini kita kaitkan ke atas dulu. E, mohon izin untuk fokus, karena ini mahal sekali. Ya, penjelasan ini saling berkaitan, kita bahas antara siapnya. Kemudian sibaknya di haknya, konteks yang sedang dibahas, hubungan dengan sebelumnya, hubungan dan setelahnya. Ya, ini tidak mudah gitu ya untuk menggali ini untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Jadi hati-hati kalau ada potensi bergaul misalnya, Anda di tempat kerja nih, ya melihat orang-orang yang punya ciri-ciri ini misalnya, pikirannya merusak, mengajak kepada yang tidak baik gitu kan, memprovokasi, ngajak-ngajak yang tidak ideal. Hati-hati itu menyimpang. Satu dan secara pribadi dia salah. Dan perilaku itu bisa menjerumuskan. Hati-hati. Menular loh, hati-hati. Orang yang terlibat demikian, ngajak korupsi, ikut ke situ gitu, itu penyakit menular. Sudah menyimpang, salah, menjerumuskan, dan menular. Hati-hati ya, teman-teman sekalian ya. Termasuk ini, termasuk di, di, di bab akidah dan ibadah. Anda sudah muslim, sudah beriman, ya kan? sudah berkomitmen, tiba-tiba bergaul dengan orang-orang yang munafik misalnya. Ya kemasannya banyak seperti pernah saya goreng ikan kata-katanya bagus akan akan memikat nggak sholat juga nggak apa-apa yang penting kita ingat Allah lebih baik kita ahlaknya baik berbuat baik gitu kan daripada sholat tapi berbuat yang buruk itu sudah seperti benar kata-katanya padahal salah gitu ya, padahal salah jadi hati-hati ya teman-teman sekalian hati-hati jadi meninggalkan sholat saja itu sudah salah ada dulu orang yang mengatakan e, Ustadz itu sholat kan fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya kan? berarti gak usah sholat lagi dong. Dengan ya ini, seperti benar kan kalimatnya, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti, kalau kita, saya misalnya, sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya nggak perlu sholat lagi. Apa jawaban pada yang seperti itu? Gampang, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi, ketika Anda tidak mengerjakan sholat, itu sudah berbuat mungkar. Jelas ya. Nah, akan ditemukan orang-orang seperti itu yang pada akhirnya mencela agama sendiri. Katanya yakin dengan keislaman, tapi tidak bangga dengan keislamannya. Tidak dipraktekkan dengan baik secara komprehensif, tapi mencela. Seakan-akan pengen bikin aturan sendiri, bikin ini nggak ideal. Gimana sih? Anda berislam, Allah yang bikin aturan. Lo Anda katakan aturan ini nggak ideal, terus Anda bikin aturan sendiri. Ya kan konslet namanya gitu kan? kan? Nah, yang seperti itu, itu menjerumuskan. Kalau diikutin tuh yang seperti itu, itu bukan hanya salah tapi menjerumuskan dan berpotensi berperilaku yang serupa. Nanti sama-sama juga pikirannya begitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sebetulnya mengikuti nafsunya aja. Ini orang-orang gelisah, orang yang kurang sehat gitu kan? Ya, orang yang kurang sehat, ini kurang sehat, orang yang sedang menyimpang. Karena dia tidak cocok dengan ini dan itu, karena perilakunya yang menyimpang. Lalu dia bikin sendiri semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Dia bikin aliran sendiri. Ya. Karena kenapa? Karena apa yang dia lihat, yang dia rasakan, ya itu tidak sesuai dengan keinginan nafsunya maka dia ciptakan sesuatu yang mengikuti keinginan nafsunya sendiri ini problemnya teman-teman sekalian ya ini ini sesuatu yang sangat menjerumuskan makanya hati-hati baik di dunia pemikiran ataupun di dunia pekerjaan harian interaksi kehidupan itu ada potensi-potensi yang mengikat ya dimanapun anda di institusi hati-hati kalau mengikuti yang seperti itu gerbong yang berbuat maksiat berbuat buruk nanti akan sama-sama menyimpang tuh terbiasa di situ tidak mudah untuk keluarnya terjerumus dalam sesuatu yang tidak bagus, tidak mudah untuk keluarnya di berbagai hal, di bisnis, di kedudukan, termasuk juga di dunia pengetahuan, dunia intelektual. Hati-hati dia -hati gitu ya. masuk kepada ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang fanatisme berlebihan, kena doktrin sesuatu, nanti merasanya Anda sendiri yang benar, yang lain salah semua. Ketika sudah sudah muncul karakteristik demikian, sulit menerima kebenaran. Gitu. Sulit hanya dari satu sisi saja. Kalau yang ini bilang benar, benar. Yang lain salah semua. Itu bahaya itu. Ketika yang mendoktrin itu salah, maka Anda akan sulit menemukan dan menerima kebenaran dari pihak lain yang telah dipersalahkan sebelumnya. Ini problemnya. Ya? Maka, jika ini terakumulasi ketiga-tiganya, melekat dalam kehidupan seseorang, maka muncullah bagian yang terakhir menutup ayat ini. Wa'ulaiqahumul khasirun yang yang ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ايصلا يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini kalau ini dikumpulkan ya, ketiga-tiganya dia diakumulasi, maka disebut oleh Al-Qur'an golongan ini adalah golongan yang merugi, ya, merugi. Ah, jelas ya? Ini teman-teman sekalian yang rugi ya, dan ini nanti ruginya bisa ada dua bagian ya satu, dan dua nah, di titik ini kita harus detilkan di satu apa, di dua apa itu insya Allah kita akan bahas setelah menunaikan surat insya, berjamaah kita jeda sebentar, sudah tiba waktu insya Saudara-saudariku, alhamdulillah kami di sini telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Setelah diuraikan dalam pembahasan Bang Adam Maghrib tadi bahwa ada orang-orang yang dalam berkehidupan ia cenderung memiliki karakter yang menyimpang karena sebab-sebab tertentu. Boleh jadi karena provokasi yang datang dari eksternal seperti bisikan-bisikan setan yang diikuti innahu lakum adubun mubin dia memberikan waswas -was alladhi waswi sufi sulurin nas kata Quran hey innahu lakum adubun mubin ingat ya setan itu musuh kalian yang paling nyata jadikan sebagai musuh posisinya ya kan kemudian dalam konteks ia sebagai musuh ia senantiasa menyimpangkan manusia caranya diantaranya memberikan waswas -was alladhi yuwaswisu fi sulurin nas maka dari was-was itu muncul bisikan-bisikan menyimpang yang juga menjadikan orang-orang yang mengikuti bisikan itu akan cenderung berperilaku menyimpang. Atau yang kedua, mengikuti bisikan nafsunya. Ya, dan yang paling parah bila nafsu ditunggangi oleh setan itu yang paling parah. Ya, seseorang mengikuti bisikan nafsunya, ingin berbuat buruk ya, ingin mendapatkan kebutuhan materi yang berlebih melewati batas-batas pokok yang dibutuhkan. Hati-hati, Ya, seperti Allah siratkan juga di Quran surah ke-12 ayat 53, surah Yusuf ayat 53, "Wa ma nafsi inna nafsa bisu illa ma Jadi, kalau kita nggak mendekat kepada Allah, dikuasai dengan nafsu itu yang berbahaya, bisa menyimpangkan. Singkatnya, orang-orang yang menyimpang ini berbuat salah, berpotensi menjerumuskan. Di antaranya adalah orang-orang yang fasik, menyimpang dari jalur ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala baik penyimpangannya disebabkan karena pelanggaran komitmen dari segi akidah ataupun ibadah atau ia memutus hubungan baik terkait dengan Allah ataupun dengan makhluk korelasinya dengan manusia hewan tumbuhan atau bahkan lingkungan secara umum atau bahkan yang ketiga penyimpangannya dilakukan dengan sifat merusak di bumi atau di setiap tempat yang ia pijak baik tindakan merusaknya kepada aspek fisik lingkungan atau juga bentuknya berupa kiasan yang ditunjukkan pada sifat-sifat karakteristik yang merusak seperti provokasi dan seterusnya, atau gabungan diantara keduanya, maka hati-hati kalau masuk di lingkungan itu, Anda bisa terjerumus pada penyimpangan berbuat salah, bahkan menjerumuskan orang lain perilaku itu ula'ika humul khasiron menyebabkan Anda terhukum dalam ruang kerugian, kata Allah mereka itu sejatinya adalah orang-orang yang tengah merugi ngerti ya? Jadi menyimpang itu merugikan. Salah itu rugi. Menjerumuskan itu adalah menuju pada kerugian. Siapa di antara yang merugi ini? Ya, ini adalah orang-orang disebutkan di muka tadi. Ada tiga bagian. Kemudian dalam aspek apa ia merugi? Yang pertama dalam aspek kehidupan dunianya. Bahkan disifati oleh Al-Quran setiap waktu yang dilalui oleh orang-orang ini dengan perbuatan demikian maka sesungguhnya waktunya tidak produktif dari waktunya saja dari waktu yang digunakan hanya untuk berbuat yang menyimpang itu sudah disebut oleh Allah waktu yang merugi waktunya saja sudah rugi karena tak mampu dikonversi untuk berbuat kebaikan untuk berbuat maslahat ya kita ambil contoh misalnya terkait dengan ini kita temukan di Quran surah ke 103 misalnya al-asr ya yang berbicara tentang waktu yang dimanfaatkan untuk beraktivitas waktu yang terbentang agar dapat diisi untuk beraktivitas itu dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya al waktu ladhi yu'asruna fahuwa asrun waktu yang bersamaan dengan aktivitas kita untuk kita isi disebut dengan asr namanya maka di surah ke-103 ya ini mulanya ada orang-orang yang duduk-duduk di sore hari kemudian berbangga-bangga diken? Nah, mulai menyimpang, mulai menampilkan suatu sikap yang salah, sehingga sering muncul pertikaian, perselisihan akibat dari kumpul-kumpul yang tidak jelas itu. Maka mereka menyebut bahwa ini waktu sore ini, ini waktu yang terkutuk, waktu yang tidak benar, waktu pertikaian. Maka direspon oleh Allah dengan menurunkan surah ini, surah 103, surah Al-Asr. Ya Allah bersumpah, al asr, demi waktu yang engkau lalui, yang kau rasakan, yang kau isi untuk beraktivitas Bukan cuma waktu sore, Ya, pagi, siang, sore, sampai malam, sampai kembali berputar seperti itu, innal insana sungguh manusia yang beraktivitas mengisi waktu itu lafi khusr, berpotensi mengalami kerugian. Perhatikan kalimatnya ini, ulaika humul khasirun. yang akhir ayat ke-27 itu, ini ulaika humul khasirun, al-khasirun. Ya kan? Kata kerjanya dari kata khasara. Ya kan? Baik, ya? Kemudian sifat keadaannya, sifatnya keadaannya disebut dengan khusrun. Khusr, ya. Ini. Orangnya disebut dengan khasir, jamaahnya khasirun. Kalau direndahkan jadi khasirin. Jelas ya? Baik. Nah, kita temukan turunan dari kata khasirun di orang-orang yang mengalami kerugian. Khasara, dia bertindak merugi. Ya kan? Melakukan perbuatan yang merugikan khusrun kerugian yang dialami wal asr Quran 103 korelasinya aku bersumpah kata Allah demi waktu ya aku perkenankan untuk manusia agar diisi untuk berbuat berbagai macam aktivitas yang positif tentunya innal insana sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu jadi insan itu adalah kata yang ditunjukkan pada manusia dengan totalitas aktivitasnya dia menjalani perbuatan aktivitas nah ada orang-orang yang beraktivitas tapi aktivitasnya tidak produktif dan tidak positif, dan seringkali lekat dengan kerugian karena tak mampu mengonversi waktu yang Allah berikan ini kepadanya untuk beraktivitas yang saleh yang baik, ya kan Tapi dia konversikan itu waktu itu diisi dengan aktivitas yang buruk, yang merugikan. Ya? baik apa itu ya? Ini diantaranya yang tadi disebutkan aktivitasnya untuk merusak, menipu, dengan ya merugikan orang lain aktivitas yang untuk memprovokasi, merusak lingkungan, menganiaya tumbuhan, hewan, ya kekinian ya cuma untuk mohon maaf, maaf di dunia bukan hanya dunia-dunia yang sifatnya real. Termasuk juga di dunia-dunia ya media sosial, ya di dunia-dunia online dan sebagainya ada orang bikin konten ya mengorbankan tumbuhan, mengorbankan binatang atau bahkan mengorbankan manusia. Ya kan? Orang di manipulasi untuk bikin sesuatu yang merugikan hanya untuk konten saja dan sebagainya itu juga sama merusak juga Ya. Jadi bukan hanya di dunia di dunia nyata tapi juga ada di dunia maya gitu kan. Yang sekarang barangkali penting untuk digaris bawahi. Nah, ini teman-teman sekalian. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang tidak merugi memanfaatkan waktunya dengan baik, yang pertama dia juga komitmen imannya ini, komitmen imannya. Dari segi apa? Pertama akidah. Illalladzina amanu tuh, kan? Yang kedua, akidah itu kalau benar diikuti, komitmen imannya benar, maka iman itu akan mendorong seseorang berbuat baik. Ya wamilus wa solihat. Kalau sudah beriman pasti berbuat baik. Karena itu kalau ada orang mengaku beriman tidak berbuat baik dipertanyakan keimanannya. Kan berkali-kali berulang-ulang saya bahas. Orang kalau sudah beriman, imannya itu akan membimbing dia. Ada cahaya, pancaran cahaya dalam kalbunya, membimbing dari ujung kepalanya bahkan, ya dari matanya. ya min absalihim. katakan pada pria-pria yang beriman, imannya akan membimbing matanya melihat yang baik ya demikian kelisan ya amanu la ya kan? ya, billahi wal akhiri, khairan orang beriman itu akan imannya membimbing ia untuk berbuat yang baik berkata yang baik mencegah dari saling mencela mencegah berbuat hoax memprovokasi ya kemudian apalagi kata nabi SAW disampaikan siapa yang merasa beriman dia akan menjaga lisannya selalu berkata yang baik kalau tak mampu dia diam ya itu gambaran-gambaran dasar yang paling pokok sampai ke ujung kaki nah, jadi jadi illalladzina amanu wa salihat dan kalaupun bergaul dengan lingkungannya ini secara sosial kemanapun dia beraktivitas wa tawasobil haq dia mengajak kepada sesuatu yang benar yang gak ada penyimpangan di dalamnya gak ada mengajak kepada keburukan dia mengajak kepada kebaikan bergaul pada yang benar al -haq, haq itu adalah standar mutlak kebaikan yang gak bisa ditolak karena itu hak itu selalu dilekatkan dengan Allah al-haqqu mir fala takunanna minal mumtalin. Al-haq itu sumbernya dari Allah. Jadi kebenaran mutlak yang nggak bisa ditolak. Kayak kita mengatakan bisa sekarang matahari terbit dari timur ya, saya tenggelam di barat. Kalau siang itu terang, kalau malam itu gelap. Itu kan sesuatu yang mutlak ya yang dipahami uh, dengan nyata, dengan mudah dan ya dengan fitrah gitu kan. Ma'lumun bid -dhararah. jadi ada orang-orang yang kalau beriman itu nanti cahaya imannya membimbing dia pada kebenaran mutlak. Dia bisa bedakan mana kata-kata yang benar yang salah, mana yang kotor, mana yang bersih ya bagaimana dia bertutur, bagaimana dia bersikap, dia bisa bedakan cahaya imannya kuat. Nah orang-orang yang tak mampu bersikap demikian karena memilih ini sifat fusuk terjerumus pada kefasikan India, ya kan? Kemudian ini menyimpang, berbuat salah, menjerumuskan maka dari segi waktunya sih sudah rugi dipandang oleh Allah. Karena nggak ada yang positif. Sekalipun mungkin dia bisa dengan tindakannya itu mengumpulkan harta tertentu, memanipulasi kelihatan seperti banyak, tapi sebetulnya dari banyak yang dia kumpulkan pertama waktunya waktu yang dia gunakan untuk memanipulasi itu satu hilang produktivitasnya dan positivitasnya. Yang kedua, nah ini dalam konteks dunia hilang keberkahannya. Hilang keberkahannya. Ziyadatul khair potensi kebaikan dari apa yang dia hasilkan, potensi kebaikan. Ya. Begini cara memahaminya, supaya mudah untuk kita pahami. Misal makanan ya kan? makanan itu kan fungsi utamanya ya fungsi utamanya adalah menjadikan seseorang itu bisa kuat dan sehat memenuhi kebutuhan fisik gampangnya gitu kan memenuhi kebutuhan fisik Nah itu fungsi baik makanannya baik Jadi orang-orang yang tahu yang cerdas maka dia akan mengonsumsi makanan yang menyehatkan bagi dirinya ya kan? kemudian dia bisa beraktivitas dengan baik lewat itu Pakaian fungsinya apa? Menutupi diri, tampil dengan baik, tampil dengan nyaman, okay? dan yang lain-lain sebagainya. Nah, sesuatu disebut berkah. Bila apa yang melekat pada dirinya itu menggerakkan dia untuk berbuat baik dan mencukupkan dia pada kebutuhan yang efektif, itu berkah namanya. Oke, okay? nah, ada orang-orang yang terlibat dalam dunia seperti ini, itu disifati oleh Al-Quran. Pertama, waktunya sudah merugi, nggak akan efektif. Kalau sudah waktunya tidak efektif, tidak produktif, dan nggak ada berkah di waktu, maka seakan-akan waktu itu hanya berputar seperti itu, dan ia jalani hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja, capek lelahnya di situ aja. 24 jam kerja lagi, kerja lagi, capek lagi, berangkat lagi, ini. Atau terakumulasi pada keburukan, jadi nggak ada nilai positifnya di situ. Ini 24 jam itu untuk mikirin manipulatifannya Bikin bertengkar dengan orang. Bikin bagaimana supaya caranya orang tersungkur, tersingkir, dia yang menang. Bikin bagaimana caranya bisnisnya begini, orang lain nggak dapat. Gitu aja capek hidupnya. Pada akhirnya apa? Ketika menghasilkan sesuatu, ya, karena dikuasai oleh nafsunya yang tidak berkah itu, akhirnya, apa yang ingin dia dapatkan, perwujudannya hanya berupa keinginan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Bukan aspek kebutuhan, tapi keinginan. Semua dikumpulkan. Kalau cuma punya barang hanya untuk pamer, beli 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 itu kan belum tentu dia butuhkan. Bangun 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 belum tentu dia tinggali. Ya capek aja. Ya, koleksi ini, koleksi ini. Itu dia pakai enggak? Ya. Untuk memenuhi kebutuhan nafsu aja. Jadi di sini keberkahannya hilang. Ya. Di sini pun waktunya sudah enggak produktif, enggak positif lagi. Ya, dan yang dikumpul-kumpul kan enaknya cuma buat dilihat. Jadi orangnya capek lelah berpikir. Tidur juga enggak nyaman hanya untuk melihat terkumpul, lihat terkumpul. Dinikmati belum tentu. Harta banyak, ya, tapi nggak produktif, nggak positif. Penyalurannya juga nggak 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 terkontrol dengan baik. Ya. Jadi cuma senang ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Ya, kadang-kadang yang paling menarik adalah dalam sakit pun nggak mau yang mahal-mahal. Jadi kalau udah pelit pada diri sendiri ketika sudah punya banyak sesuatu itu berbahaya. Nah ini nih, ya. Jadi ciri khasnya kalau sudah diawali dengan langkah yang salah, walaupun dia mendapatkan sesuatu yang banyak dan sebagainya, tapi pada akhirnya hanya memuaskan nafsunya saja. Ya, ini ini poinnya teman-teman. Jadi ya mohon maaf ya dalam konteks dalam kehidupannya seperti itu hanya untuk pamer ya hanya untuk menunjukkan berbagai hal memenuhi kebutuhan nafsunya kumpulkan belum tentu dipakai belum tentu dimakan dan dan tertuntut untuk itu terus cari lagi cari lagi tambah lagi ini jadi hidupnya tersiksa dengan suasana demikian ini yang dimaksudkan ya rugi nih ya apalagi kalau nanti yang terakhir nih rugi dalam waktu rugi dalam keberkahan dan rugi juga dalam aktivitasnya kegiatannya. Nah, ini kan saya katakan tadi, ini potensi menyimpang, salah, menjerumuskan, dan masih ingat gak di awal tadi saya sampaikan? Ini bisa jadi candu, menular sifatnya. Candu itu artinya terus dilakukan. Jadi kalau orang masuk dalam golongan ini, misalnya, ini kita masuk ke dalam yang kiasan, nih, perusak bisa. Kita ambil sifat provokasi. Orang tuh kalau sudah masuk ke dunia provokasi, sudah memprovokasi, jadi provokator dan sebagainya, dan itu dijadikan sebagai profesi, jadi candu. Jadi kalau nggak provokasi dalam sehari, nggak nyaman. Dan kegiatannya cuma untuk merumuskan itu aja. Gimana caranya si ini bertengkar dengan si ini? Gimana caranya si ini nggak nyaman hidupnya? Gimana caranya? Nanti yang paling berbahaya, dia menikmati itu dan seakan nggak ada apa-apa. Ya, paling kalau dapat sesuatu dari situ, dari dari materi, materinya sudah nggak berkah, waktunya hilang, dan aktivitasnya pun nggak bernilai. Ya, sama dengan ini, usaha yang nggak benar pun begitu. Sekali merusak dia, ya. Anda misalnya di Ya di mineral misalnya bisnisnya, apakah di pertambangan, di tembaga, ke emas, atau apakah. Datang dengan cara yang merusak, bukan menambang dengan cara yang benar misalnya kan, berusaha dengan cara yang benar. Mendapatkan sesuatu dari situ dengan cara yang salah, itu candu, besoknya pengen lagi. Dan terus begitu, ketika salah di awal, kesana juga akan salah. Demikian, kedudukan juga begitu, ditempuh dengan cara yang salah jadi candu. Ya, sudah pengen lagi menempuh dengan cara yang salah dan bisa menjerumuskan pada keburukan. Nah, jadi kalau pada diri kita ini terjadi, penting dikoreksi cepat istighfar sebelum waktunya pulang gitu kan. Kalau sudah pulang bahaya. Ya, lebih baik selesaikan di dunia sebelum dihisab di akhirat. Tapi kalau pada orang lain kita doakan. Makanya kita buka pelajaran ini dan ini kan dari Al-Qur'an bukan pendapat pribadi. Kan Adi Hidayat berpendapat begini begitu, ini kata Ustaz Adi bukan. Ini penjelasan dari apa yang kita ulas. Ya, kalau kita bacanya komprehensif dari ayat ini, hadis ini, ya riwayat-riwayat ini kita akan temukan kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini di dunia saya sudah begini. Jadi, sebetulnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang berbuat salah, itu sebetulnya orang-orang yang tersiksa dengan perilakunya sendiri. Jangan disangka tenang, hidupnya nggak tenang. Sebetulnya, sebetulnya nggak tenang. Ya, yeah. siang malamnya cuma begitu. Ya, yeah. apa nggak, sayang waktu ya? Gitu, ya, yeah, kadang-kadang sholatnya juga bermasalah, bukan cuma telat, tapi kadang nggak sholat. Ya, orang-orang yang sibuk tuh untuk mendesain segala hal yang tidak benar kan? Mendesain penyimpangan, mendesain ini itu, kejar dunia, kejar dunia itu, pasti nggak akan manfaat waktunya. Nggak efektif. Ya. Kan tinggal diukur aja akhirat dunia. Kalau dunianya terlampau dominan, pasti akhiratnya akan menurun tuh. Ya, itu aja pokoknya. Baik kalau maksiat, maksiat ada pasti taat menurun. Jadi kalau ketaatan itu ibadah itu sedang menurun, cuma dua faktornya. Yang paling umum, yang pertama ada perbuatan maksiat yang menyimpang, yang kedua dunia yang berlebihan. Itu saja, gitu kan? Nah, Kemudian yang kedua, apa konsekuensi penyimpangan ini pada keberpulangan ia saat kembali kepada Allah di akhirat. Ya, kan kita tidak hanya tinggal di dunia. Ini kan sementara sebetulnya mencari bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia. Ya, kembali berlabuh ke tempat akhir tujuan kita, pelabuhan terakhir itu akhirat. Karena itu setiap orang yang selesai di dunianya, maka diumumkan kan telah meninggal dunia kan ya meninggal dunia nanti yang ee, menjadikan gerbang perpisahannya dengan datangnya maut ya kullu nafsin nafsi maut Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185 orang yang mendapatkan maut itu teman-teman sekalian maka mat wafat dia ya nah, nanti ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa maut itu yang menunjukkan bahwa sudah tiba waktunya meninggalkan dunia kan namanya malakul maut Quran surah 32 sejadah ayat yang ke-11 tuh Qul ya tawaffakum malakul bikum. Makanya tiap di hari Jumat ya sering kali, sering kali di hari Jumat tu Nabi mengingatkan. Sering bacakan surat as itu kan? Ya Nabi bacakan misalnya di rakaat pertama, keduanya al-insan misalnya untuk diikatkan. Tuh, kan korelasi nyambung kan? Al-insan itu kan nama insan tuh manusia yang beraktivitas ya, secapek-capeknya, sesibuk-sibuknya, selelah-lelahnya, ada waktunya nanti akan selesai, akan pulang. Ya kan? Qul malakul maut Ya firalkan Muhammad SAW alaihi sampaikan pada mereka yang beraktivitas dengan berbagai hal, pada akhirnya nanti akan ada malakul maut, ya, yang menjemput kau pulang, memisahkan kehidupan dengan duniamu. Makanya tunduk patuh, sajadah itu tunduk patuh kepada Allah. Ya, sujud, kemudian ingat kepada Allah supaya sadar bahwa tidak selamanya ada di sini, pada saatnya akan pulang. Jadi yang soleh tingkatkan kesolehan, yang salah segera bertobat supaya diperbaiki, karena pada akhirnya akan pulang. Nah, bagaimana orang-orang yang konsisten dengan kesalahannya, penyimpangannya sudah dia salah menjerumuskan orang dan dia nggak mau memilih jalan yang benar, ya dia nggak mau tobat, singkatnya begitulah dia memilih untuk tersesat dan tidak mau tobat, memilih untuk menyesatkan orang lain dan tidak mengajak orang lain untuk berbenah diri sehingga kembali ke akhirat. Nah ini, ya ini yang paling berbahaya di dunia itu, teman-teman sekalian. Sifatnya kan sementara dan ditinggalkan. Jadi, kalau orang merasa kekurangan di dunia, fakir misalnya, merasa kekurangan, meninggal, hilang, rasa itu, sudah, sebaliknya, yang merasa kaya juga sekaya-kayanya. Kalau meninggal, kan gak akan dibawa semuanya, sudah selesai. Ya, di alam kubur kan gak akan digali, Anda punya tanah, 100 hektar, apa kuburan, Anda 100 hektar tidak. Ya, tetap aja kuburan sekian kali sekian, dan ya mungkin dua kali, tiga, tiga kali empat, dan sebagainya. Ukuran-ukuran yang standar untuk bagian tubuh kita. Iya, kan. Ya, nah, apakah dilarang kaya? Tidak, silahkan semampunya sebaiknya sekaya kayanya. Cuman konversikan value-nya supaya bekal akhiratnya dapat. Konsepnya kan demikian, kan? Nah, bagaimana kalau ada orang dia mempertahankan kerugiannya, sifat-sifat buruknya saat di dunia, konsekuensi di akhiratnya apa? Ini yang bahaya. Maka kita contoh, kita ambil contoh langsung pakai Quran lagi, Quran surah ke-39 Az-Zumar. Ya, saya tuliskan Az-Zumar supaya kalau dicari gampang ya. Ayat ke-15. Hmm. Yang pegang musab sekarang yang standar coba paling kiri ya, agak sedikit ke atas. Ya. Ada ayatnya? Fa'budu ma min Ada? Ya, kalau engkau memang merasa ya punya komitmen lain, melanggar komitmen dengan Allah dalam hal ibadah misalnya Allah contohkan itu kasus ibadah ya kan ya, kalau engkau merasa ada Tuhan lain yang engkau harus berkhianat kepada Allah engkau menyimpang dari komitmen engkau menyembah yang lain silahkan semaumu kata Allah ya terserah ya atau engkau punya aturan-aturan ya engkau punya berbagai konsep yang dengan konsep itu itu menyimpang dari ketentuan Tuhan yang telah Allah buat alih-alih berbuat baik alih-alih berbuat soleh anda berbuat salah misalnya karena keinginan mewujudkan nafsu masya itu terserah ya Makanya kan sampai ke kita yang malam syaita fa inna kamayit. Kerjakan apa pun yang kamu ingin kerjakan. Tapi ingat kamu akan meninggal. Dengan pesan yang sampai ke kita. Ini sama. Fa'budu. Ya, tu Silahkan. Engkau mau nyembah, mau ibadah, mau bekerja, beraktivitas, terserah anda. Kalau memang enggak mau diatur, kata Allah. Tapi ingat. Qul innal anfusahum wa Awas hati-hati. Tapi kata Muhammad SAW kata Allah, viralkan, sampaikan kepada umatmu setidaknya, Ya innal khasirina. Nah ini dia. Di Al-Baqarah di akhir ayat 27. Ulaika humbul khasirun. Yang di Az-Zumar ayat 15. Innal khasirina direndahkan. Tuh. Jadi kasrah tuh. Di situ memang kalau kita belajar nahu setelah inna itu nasab mansub nanti ya kalau jamak dia dengan ya alamatnya kan ya? innal khasirin tapi kalau kita belajar fikih dan psikologi kebahasaan dikaitkan dengan konteks pembahasan maka ini menunjukkan sesuatu yang rendah di hadapan Allah. Orang-orang yang punya orientasi hidup yang menyimpang, nggak mau taat, taat pada ketentuan Tuhan, tidak mau taat pada ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat menyimpang, menjerumuskan, sering lekat dengan kesalahan, konsisten dengan itu nggak mau tobat, ya kan? Maka dia rendah kata Allah. Makanya direndahkan dong. Ya rendah, dia rendah. Orang-orang itu orang-orang merugi. Pulinal khasirina. Sampaikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ini menetapkan dirinya dalam kerugian. Ini dia. Pertama, ya kita pakai ilmu bahasa ini ya. dia sedang merendahkan dirinya, rendah statusnya di hadapan Allah. Tuh. Jadi orang-orang yang sengaja bertahan dengan penyimpangan, apalagi setelah diberikan petunjuk, terus juga kadar Allah diberi hidayah, dia melihat video ini dia belajar, gitu kan? Dia mendengar, dan itu kan hidayah dari Allah. Siapa yang menyambungkan video ini kepada anda? Kok bisa anda yang melihat? Ya kan? Ataupun anda yang tadinya misalnya ingin ya komen yang negatif misalnya ataukah ingin berbuat sesuatu yang tidak baik tiba-tiba kok bisa di sini gitu ya bisa mampir ke sini atau sebaliknya ingin berbuat baik itu kan punya persoalan ingin mencari jalan keluar ternyata kok bisa ke sini nyambung ya gitu kan nah kalau bukan Allah menghendaki nggak mungkin kan tersambung teman-teman sekalian ya nggak mungkin gitu ya siapa di ayat manusia biasa dan sebagainya siapa yang bisa menggerakkan hati anda keadaan diri anda ya terus anda pengen isi kuota beli pulsa, ngelihat ini kan juga ini tidak mudah gitu, ya offline juga anda bisa datang, menerobos keadaan, kadang-kadang hujan anda lewati dan sebagainya siapa yang menggerakkan semua itu? Allah kan artinya Allah menyayangi anda gitu nah kalau Allah sedang menanamkan sayang dan cintanya, apa belum cukup itu untuk merubah kita kembali pada jalan yang benar ya kan? Nah, ini gambaran teman-teman sekalian, maka orang-orang yang bertahan dengan keburukan, kata Allah dia sedang merendahkan dirinya <tuk tangan> katakan Muhammad Orang-orang yang rugi itu, itu kan terjemahan biasa. Tapi kalau kita pakai pada pakai dengan gramatikal bahasanya, orang-orang yang merendahkan dirinya dengan berbuat kerugian itu, ya siapa mereka ya Allah? khasiru <tuk> anfusahum, <tangan> yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya ini dengan berbuat ini. Ditegaskan lagi, makanya tadi kan ayat berikutnya menafsirkan sebelumnya kan, Ya tafsir al-ayat bil ayat. Jadi ayat selanjutnya menjelaskan alladzina Itu yang membuat mereka rugi sendiri, merugikan diri sendiri dengan berbuat ini di antaranya ini. Berbagai hal yang menyimpang ini. Hati-hati ya. Nah, ini yang yang penting kita kita garis bawah ya. Hati-hati betul. Wa ahlihim dan berpotensi juga penyimpangan ini bisa berdampak pada keluarga mereka. Yaumul kiamat di hari kiamat. Tak nah, di dunia juga bisa berdampak. Ya orang kan kalau berbuat maksiat sibuk ini dia berbuat salah, di dunia aja keluarganya terdampak kan saya sering katakan bapaknya yang korupsi anak yang dibully bapaknya ibunya yang jahat misalnya anaknya yang kena batunya ujung-ujungnya kan di persidangan minta maaf minta maaf pada anak minta maaf terbuka ya lebih merendahkan lagi anak malu sekolah anak malu bergaul dan sebagainya jadi dipikir dulu gitu kalau ingin berbuat sesuatu yang buruk dipikir dulu nah konsekuensi yang terbesar adalah ini wa ahlihim di akhirat bisa berdampak min Bapaknya bawa yang haram dari perbuatan yang salah. Korupsi dibawa ke rumah. Dimakan oleh anak, makan oleh istri. Ya, dipakai untuk beli pakaian anaknya. Untuk sekolah anak dan sebagainya. Itu dihisap di hari kiamat. Dan itu kena nanti. Hati-hati. Ya, karena itu di ayat lain. Di Quran Surah 66, kan? Ya, Quran Surah 66, Tahrim. Ayat yang ke-6. Quran Surah 66, Tahrim. Ayat ke-6. Orang beriman itu diingatkan oleh Allah menjaga diri dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jangan rugi kalian. Di ayat ini menyebutkan ada orang dan keluarganya rugi, di ayat lain diingatkan kalau ngaku beriman jangan sampai rugi. Jaga diri dan keluarga dari kerugian. Nah, lawan nanti ya yang terbaliknya paradoksnya dari Quran surah 66 ayat 6. Ini di Az-Zumar ayat ke-15. Qul innallakhasirinalladzina khasirun anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah hati-hati di hari kiamat nanti ya yeah. di hari kiamat jadi ada orang-orang yang di akhirat hari kiamat kan di akhirat nih bukan di dunia aspeknya ya yeah. ada yang merugi siapa yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan berbuat perbuatan yang menyimpang ini maka berpotensi ia pun terancam saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan bukan hanya di dunianya yang tidak berkah di akhirat pun bisa bermasalah ya maka orang-orang yang seperti itu di Al-Quran disinyalir ya, akan mendapatkan akhir kehidupan yang nestapa gitu ya, jadi eh, tidak hanya kehidupan dunia itu berhenti di dunia, tidak ada konsekuensi yang akan kita bawa pulang kan di dunia ini gini ya, kenapa kok dihisapnya di akhirat gitu kan, teman-teman begini, dunia ini kan juga penting kita pahami bahwa ini tempat bertugas kita gitu ya kan, kayak ginilah, Anda kalau dapat misi ini. Untuk berangkat keluar, misalnya di TNI, di Polri, atau di bisnis ya, atau di birokrasi. Tugas nih, diplomat tugas nih. Misalnya tugas di Amerika lah ya, kan dievaluasi kan, ya, ya oleh Kementerian Luar Negeri sini dari pemerintahan kita dievaluasi terus. Sedang berjalan dievaluasi, dilihat, dicatat, itu kan? Terus kan dipanggil pulang tuh, gak akan selamanya di sana kan? Dubes panggil pulang, ya diplomat dipanggil pulang, ya yang homestop kan pulang-pulang, lokal stop aja dievaluasi. Homestopnya kan pulang dipanggil pulang evaluasi di sini kan di Kementerian Luar Negeri dipanggil dilihat dan sebagainya. Ya, gitu kan? Sama juga kan dengan yang TNI bertugas, polisi bertugas di luar tuh, baik di lokal di sini ataupun di luar negeri, pada saatnya kan dipanggil pulang dievaluasi. Yang dinas juga begitu, ada tugas luar kota kan? Evaluasinya kapan? Ketika kembali ke pusat kan? Dari jauh dilihat, dicatat kan? Dari jauh itu. Dilihat, dipantau, dicatat. Masalah panggil pulang, pulang selesai. Ya kan? Ya itu kan gambaran kehidupan tuh fitrah ya Allah lekatkan supaya kita sadar eh hey, ini itu miniatur loh miniasi kehidupan kita yang pada akhirnya kita disadarkan bahwa ini tempat kita berdinas tugas kita tuh di sini jadi kita itu dimuliakan dengan tugas di sini ingat itu ya Quran surah kedua ayat 30 itu wa lil mala ini fil ardi tugasnya di sini jahil itu tugas fungsi penciptaannya khalid Dibedakan antara Quran surah 15 misalnya Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Itu penciptaannya. Kapan yang dicipta itu menjadi mulia dan terhormat ketika punya tugas. Tugasnya di mana? Makhluk ini bashar ini manusia ini fil ardi. Al-Baqarah ayat 30. Dengan pembuka yang sama dengan Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati di sana khaliqun di sini inni ja'ilun fil ardi khalifah tugas kita jadi pemakmur di sini yang saling bergantian ya nanti kita meninggal datang yang lain khalifah itu kan yang saling menggantikan Jadi kata khalafa ya sekarang selesai besok datang yang lain artinya meninggalkan dunia nah sebelum meninggal tugasnya dirinci oleh Al-Quran dijelaskan nih yang kamu lakukan nih kamu posisinya apa porsinya proporsional kan sebagai anak ini nanti kalau jadi suami begini jadi istri begini jadi ayah begini ibu begini ya kan kalau bekerja seperti ini ini oh, jelas sekali petunjuknya jelas. Detailnya bahkan contohnya ada Nabi, gitu kan? Komunitasnya ada. Terus kemudian kurikulumnya juga berkelanjutan terus ya. Dan setiap masa itu sama gitu. Ya, nilainya kurikulumnya tiga manusianya silahkan ngambil itu terapkan sesuai dengan eranya. Dan singkatnya adalah itu dipertanggungjawabkan saat pulang. Nah, saat kita bertugas begini dicatat tuh dievaluasi. Allah tugaskan malaikat mencatat gitu. Sama yang kita alami sekarang ya kan? Nanti saat pulang, nah ini dia di akhirat berbahagialah sebagai muslim. Kita itu diinfokan sebelum pulang, dikasih tahu begini supaya punya persiapan. Ini nanti meninggal keadaan seperti ini, di alam kubur begini. Masa sih Ustadz, ya Anda meninggal aja dulu, ntar tahu gitu kan. Ya, yang penting kan kita nggak ada ruginya, kita udah persiapan. Daripada nggak siap-siap sama sekali, kita punya persiapan. Kerjanya sama, kerja juga, makan juga, minum juga, tidur juga seperti Anda. Ya kan, olahraga, Anda olahraga, kita olahraga, sama-sama kan. Cuma bedanya di Islam diajarkan persiapan nih kamu ini nilainya value dari kegiatan kamu itu konversikan juga untuk kebutuhan akhirat mau minum mereka minum kau minum baca bismillahirrahmanirrahim keberkahan datang jadi energi positif kerjakan yang baik jangan berbuat curang jangan berbuat maksiat jaga ini sembah Allah buktikan kamu beriman Igen? nanti ketika kamu pulang akan dihisab kan? ini jalannya supaya rugi begini 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 Nah ini Allah ingatkan ke kita hati-hati ada kerugian juga yang bukan hanya menimpa pada pribadi bisa menular ya kepada orang-orang terdekatnya dan bahkan keluarganya. Kaya itu jaga keluarga, jaga dirimu dari apa? Dari ancaman-ancaman di akhirat. Kuangpusakum wa ahlikum, hati nor. Hati-hati. Ya hati-hati. Nah ini teman-teman sekalian gambaran penutup dari surah Al-Baqarah di ayat ke 27 apalagi jangan sampai anda mengatakan dirinya beriman tapi larut dalam perbuatan maksiat dan terancam dengan dengan ancaman-ancaman yang tadi disampaikan dengan nah ini yang mungkin barangkali jadi catatan untuk kita semua bahkan jangan sampai nanti Allah bukan hanya menyindir tapi juga mengecam dan yang paling menarik nanti kecamannya bukan hanya melekat pada keimanan tapi perjanjian dalam berkehidupan setidaknya orang hidup itu dengan paparan semacam ini logikanya sudah tersentuh karena ini kan logis sekali kan coba Logika pertama anda pasti pulang kan, jadi tunjukkan tidak ada manusia yang kekal pasti meninggal, jelaskan logis kan, nyatakan dalam keseharian ditampakkan, terdengar di telinga beritanya, terlihat dalam pandangan kita bahkan kita pun mengiringi, ini kan jelaskan ya, oke yang kedua baik kalau sudah meninggal dunia kita akan tinggalkan tempat ini kan, baik kan, oke berarti sekarang yang argumentasi yang harus dibangun adalah bagaimana di alam berikutnya, apakah ada kehidupan yang lain, baik ya. Nah, logika yang paling mudah memahami ini adalah logika persiapan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang tahu kan pencipta kita. ya. Tapi untuk untuk kita mengetahui apa yang disampaikan pencipta, mesti iman dulu kan? Nah, dalam Islam itu ada faktor keimanan. Iman dulu pada pencipta, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu beriman, baca nih firman Allah. Baca Al-Quran. Dijelaskan di sini. Bagaimana caranya pulang, seperti apa di alam kubur. Ya, anda nggak akan pernah yakin ya tahu itu yakin meyakininya dengan benar sepenuh hati kalau nggak ada iman asalnya iman itu kan yakin tanpa ragu ya bafi jadi kalau sudah beriman Anda punya persiapan jelas ya nah kalau nggak ada keimanan dia ya bacanya biasa aja seperti cerita nih kayaknya seperti dongeng karena nggak ada keimanan tapi kemudian logika kita disentuh argumentasinya argumentasi persiapan maka cara berpikirnya begini nih kita ini akan meninggal pindah kita kan belum tahu nih alamnya apa seperti apa dan sebagainya dalam kondisi netral ya baik kan alangkah eloknya kita punya persiapan daripada enggak sama sekali sama dengan begini anda dapat perintah nih tugas ya akan pindah di, di dunia diplomasi paling gampang lah, di kementerian luar negeri misalnya karena harus siap dengan penugasan di tentara di polisi begitu kan salah satunya begitu masuk siap ditugaskan dimanapun udah siap tuh tapi kan anda belum tahu ditugaskan dimana Dih kan makanya yang paling gampang apa persiapan Ya, diplomat ketika masuk dia siapkan nih, misalnya persiapan bahasa. Ya yang paling universal apa? Oh dua, bahasa Inggris, bahasa Arab nih. Jadi kalau ditempatkan dimanapun minimal punya standar bahasa. Maka dari sejak mau masuk, dari sudah diterima, dioptimalkan tuh bahasanya, dia tingkatkan, dia gali. Nanti ditempatkan dimanapun, dia sudah bisa menyesuaikan diri. dengan kan? Ya, standar ya. Sama, masuk ke perusahaan dan sebagainya, siapkan. Di TNI, di Polri, siapkan fisiknya dengan baik, dengan kuat ya kemudian juga apa lagi tuntunan dan sebagainya disiapkan tempatkan dimanapun sudah biasa ya kan sama di perusahaan juga demikian makanya kan ada training ada pembekalan dan sebagainya nah ini di inter dunia saja di kehidupan seperti itu anda siap siap sekarang mau pindah alam ke tempat yang anda belum tahu ya maka argumentasi yang paling bisa diterima yang paling logis adalah siap siap daripada nggak siap sama sekali, nah persiapan Anda apa? Nah, di Islam tuh alhamdulillah, dijelaskan dulu sebelum siap-siap. Ya kan? Makanya perkaranya iman. Dijelaskan dulu, ini begini, begini, begini. Nanti yang dihadapi seperti ini. Jelas, detail. Sampai kehidupan gaibnya pun, yang metafisik gitu kan, ya kan nggak mungkin diterangkan. Kalau nggak tahu itu. Yang tahu siapa? Allah kan manusia, mana ada yang tahu. Allah sampaikan lewat Nabi, lewat Rasul, disampaikan ke kita. Ya kan? Dijelaskan nih. Oh itu kan nggak mungkin ya karena anda yang terbatas. Jadi karena keterbatasan anda itu pahami bahwa anda itu punya kelemahan. Jangan karena kekurangan anda, anda menghukumi yang lain yang lebih paham daripada anda. Masa karena kesalahan diri pribadi anda menyalahkan orang kan jadi nggak lucu, ya kan? Ya itu kan cara berpikirnya. Jadi jangan semua pengen dijangkau begini begitu. Anda itu terbatas, saya terbatas, kita terbatas. Pandangan kita terbatas, semakin jauh semakin nggak terlihat. Pendengaran kita terbatas, ya Awas frekuensi semakin tinggi atau semakin rendah, nggak terdengar, nggak kuat didengar. Terus pendengaran terbatas, pandangan terbatas. Kenapa akal anda nggak mau terbatas? <laughs> ya sama aja makhluk lemah terbatas kok. Ya, nah di balik semua itu, kadang-kadang dalam kehidupan kita diuji, merasa pintar dikasih itu yang nggak bisa selesai dengan kepintarannya supaya menyebut Allah supaya kembali. Ya sakit tuh, kasih sakit karena semua dokter, wah udah nggak bisa gini gitu nggak mungkin supaya kembali nyebut Allah itu. Ya, makanya kalau ada musibah, kegiatan, kejadian atau apa itu yang kira-kira manusia mengatakan gak bisa ini itu sudah kembali itu tanda langsung dari Allah, sebut Allah. Nah, beruntung bersyukur berbahagianya kita di Islam dijelaskan ini loh, kamu akan pulang begini. Ini alam kubur, afala ya'lamu idza ma fil qubur. Nabi merinci kejadian-kejadian dan sebagainya, tunjukkan kadang-kadang fenomena alam ditampakkan kepada kita, BC dan sebagainya membuat kita sadar. Di situ kita kembali pada tuntunan yang benar. Nah, nanti Allah menyindir tuh kehidupan manusia yang akalnya aja nggak dipakai gitu kan? Ya, yeah. akalnya nggak dipakai. Sebelum imannya Allah sentuh dulu kamu kan makhluk berakal, kamu mengerti. Ini aku sampaikan yang logis, argumentasinya jelas. Kenapa nggak digunakan? Dunia kamu pakai untuk persiapan kamu pulang nggak dipakai gitu kan? Nah, seperti apa kemudian Allah mensugesti kita, mengarahkan kita, bahkan menyindir keadaan diri itu supaya kita berpikir dengan benar? Nah, itu pembahasan di ayat ke-28 nanti. Kita akan masuk ke situ dan meneruskan kembali bahasan kita. Ya, teman-teman. Insyaallah nanti kita akan sambungkan di pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan e, di sini dulu pembahasannya. Semoga dilancarkan aktivitasnya, ibadahnya, rizkinya yang diuji dengan penyakit semoga disehatkan. yang sedang safar semoga dimudahkan, yang beraktivitas semoga oleh Allah diberikan kelancaran, kebaikan dan rezeki yang memudahkan untuk beribadah kepada Allah dan juga membahagiakan dalam kehidupan. Sekira itu yang dapat disampaikan. Semoga menjadi akhir yang baik menutup kajian kita malam ini. Allahumma taqabbal